back, look up. Ya, apaan? Ada paket, Mas? Sini ya. Nah, ringan,
auto clevable, jadi bisa di sterilisasi. Adjustable dari 100 sampai 1000. Keren juga ya. Bagus nih. Warnanya juga elegan ya. Cek pistolnya sekarang kita coba. Pelan-pelan. Grip oke. Okay. Enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Pistonnya. Cobain. Enggak berat. Enggak berat benar. Enteng terus. Di dalamnya ada. Gitu, Li. Kita dapat 3 stem dan dapat 3 pipet. Yang 2 bungkus lagi apa tuh? Volumenya berapa? Ini volume 0,5 sampai 10 mikron. Kecil. Oke. Yang satu lagi 10 sampai 100. Oke, bungkus lagi nih. Terus dapat kunci juga nih untuk kalibrasinya. Kalibrasi pipet. Gitu cara nyopotin. Jangan dicabut, emang pipet tahun 70-an dicabut. Keren nih modelnya. Nah. Review guys, hasil pipettingnya. Kita coba yang volume besar 100 sampai 1000 dari piston sih. Kita coba pipet. Ya. Gimana kalau misalnya lednya cuma punya bluetooth yang kompak? Kita coba bluetooth kompak jendelnya, bluetooth yang umum juga. Oke, ini hasil pipettingnya. So far oke sekali, oke banget ini pipet. Sekarang kita mau coba yang volume medium 10 sampai 100. Kita coba di 50 mikro.
kita pakai dulu tip aslinya. Hisapan atau aspirat dari pipet ini sangat-sangat halus, halus banget. Jadi nggak kasar gitu. Kita lihat lagi, halus banget. Sekarang kita akan coba pakai gelatin umum. Ini ada skalanya kalau ini. Ini dalam titiknya. Pas misalnya. Aspiratnya enak banget. Enak banget aspiratnya. Bagus aspiratnya. Oke, sekarang kita coba yang kemasan. Yang volume kecil lah. 0,5 sampai 10 mikroliter. Umumnya dipakai untuk yang 5 mikro. Kita lihat yang 5 mikronya. 5 mikro. Dan 5 mikro pun tetap menggunakan tip yang biasa. Nah, perlu nggak white tip? Kita akan coba nanti. Tipnya dia. Ini 5 mikro. Oke. Gimana kalau pakai white tip? Biasanya ada untuk yang volume kecil bisa. White tip. Bisa. Nah, ini udah ada skalanya. Ini 5 mikro. Pas. Oke, mantap. Ya, kalibrasi. Biasanya kalau pipet baru kita dapat sekitar apa aja sih yang ada di dalam box ini? Ini ada calibration report. Oke. Calibration report di sini udah tertulis statistiknya menggunakan 3 volume yang dites 2, 5, 10. Jadi beli kita sudah dapat kalibrasinya. Nanti akan kalibrasi secara periodik. Oke, kalibrasi report sudah ada. Kemudian ini ada operation manual micro pipette. Dari operation manual ini apa sih yang ada? Nah, sini semua dijelaskan cara ejecting tipnya, teknik pipetting seperti yang sama-sama kita tahu. Ada forward pipetting, kemudian ada reverse, di sini juga semua dijelaskan. Oke, kemudian ada volume range readable-nya juga ada. Kemudian ada troubleshooting-nya. Jadi kalau pipetnya ada masalah gitu, kita bisa kita ada troubleshooting. Dan oh ya, yang terpenting adalah pipet Microlit ini auto cleavable. Jadi suka banyak yang tanya, bisa nggak disterilisasi menggunakan auto cleave? Bisa, ini auto cleavable.
warnanya. Mantap. Dipegang di genggamnya, gripnya nyaman. Kemudian pistonnya sangat-sangat ringan. Kemudian stem. Stem pipet ini dijual terpisah. Jadi bukan stem, tapi stem. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Thank you guys.